Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun kereta api Pondok Jati. Hunting di sini banyak lalu lalang lokomotif biasanya. Syukur-syukur ada kereta jarak jauh. Bentar lagi ada lokomotif dinas nih dari Pasar Senen ke arah Jatinegara masuk Depo Cipinang. Lokomotif dinas pulang Cipinang. Ya, di sini mah kumpulan lokomotif-lokomotif dinas lah. Lalu lalang. Nanti jalur 2 ada lagi. Stasiun Pondok Jati. Jadi di sini stasiunnya kecil tapi rame, dan di sana ada perlintasan tengkorak tuh ya di ujung sana tuh. Saking padatnya. Dan kita akan menunggu kereta atau lokomotif dinas. Ini sepertinya lokomotif dinas. Kita standby kan ya. Lokomotif dinas akan melintas di stasiun Pondok Jati. Benar-benar dari tadi belum nemu rangkaian panjang, baru lokomotif dinas terus. Lagi-lagi lokomotif. Lokomotif terus. Masih belum nemu rangkaian panjang saya di sini. Akhirnya dapat juga rangkaian panjang. Kereta yang melintas di jalur 1 adalah kereta api Sawung Galih dari stasiun Pasar Senen, tujuan akhir stasiun Kota Arjo. Lintas langsung, loknya bagus, 203 pari cepat. Kita dapat kereta apa lagi di sini? Lokomotif dinas lagi kah? Atau ada kereta jarak jauh lain akan melintas stasiun Pondok Jati? Lokomotif dinas kembali. Udah banyak memang lokomotif-lokomotif dinas seperti ini. Jadi lokomotif itu kalau dari arah Jatinegara dia mau dinas, kalau dari arah Pasar Senen ini mau pulang Depok, mau istirahat. Kereta rangkaian panjang. Kereta api Jaka Tingkir dari stasiun Purwosari Pasar Senen sudah melintas langsung stasiun Pondok Jati. Kereta di sini ngebut-ngebut ya, jadi durasi videonya pendek ini mah tuh euy. Lagi-lagi lokomotif ini mah nih. Kayaknya dari jalur 2. Semarang kayaknya enggak. Ah, good. Ini apaan nih? Parsel kah? Apakah itu parsel tengah atau parsel utara? Bagi yang tahu silahkan komen. Uniknya parsel lintas utara dengan yang selatan itu, kalau yang utara
kereta pembangkitnya warna hijau gitu. Tapi yang selatan kan sekarang parselnya udah nggak ada, kawan. Wah, ini sekalinya datang langsung dua nih lokomotifnya nih. Keren juga nih. Kira-kira mau berdinas apa itu sadua-duanya lokomotifnya? Mantap juga tuh. Lokomotif double CC206 dengan 4 kabin menuju ke Pasar Senen. Atau dia mau ke Priuk. Bisa jadi kan ngelangsir kontainer gitu di Priuk ya. Kali-kali hunting KRL ah. Dari tadi lokomotif terus. Nih jalur 1, jalur 2 katanya mau ada kereta melintas langsung. Nah ini sama rangkaian nih, kereta apa kira-kira nih? Mantap jiwa, kereta api Gajah Wong, mawa kereta bagus. Ada coklat-coklat di belakang. Kereta api Gajah Wong dari stasiun Jakarta Pasar Senen, tujuan akhir Jogja Lempuyangan, sudah melintas di Pondok Jati. Lumayan nih, hunting kereta banyak tapi durasi huntingnya sebentar. Ngeri euy. Lokomotif dinas balik ke depo Cipinang. Berpapasannya di ujung sana. Nah ini kirim rangkaian ya. Nah, itu menjadi video penutup saya hunting di Pondok Jati. Tinggal nunggu kereta KRL yang akan saya naiki. Begitu kawan. Nanti ada KRL, saya naik KRL. Udah beres hunting di sini, lumayan banyak dapat kereta, terutama lokomotif seruntulan. Naik yang ini aja. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Kita naik KRL dulu ke Jatinegara. Hatur nuhun, see you next time. Mohiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.